dalam keadaan susah ataupun senang, miskin ataupun kaya, sakit ataupun sehat. Dengan sukacita terdalam, saya menerima engkau dalam hidup saya. Sebagaimana Kristus telah berpunyai gereja, saya berjanji akan menjadi suami yang penuh kasih dan setia. Saya berjanji dengan cinta terdalam, pengertian dan penuh kasih saya akan memimpin hidup kita dalam keyakinan dan pengharapan kepada Yesus Kristus. Saya berjanji akan menjadi suami yang penuh kasih dan setia. Saya menyerahkan sepenuh hidup saya kepada engkau sebagai suami yang penuh kasih dan setia serta melupakan yang lainnya. Sebagaimana tertulis dalam Mazmur 34 ayat 4, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyhurkan namanya. Gracias.
dengan wewenang yang